Oh my gosh. Ah. Aduh. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Sesuai dengan janji aku kemarin nih ya, kan kita sempat ngereaksiin teaser dari single terbarunya Lesti yang judulnya Angin. Dan kali ini, hari ini tepatnya ya, video klip atau musik video dari lagu Angin ini launching juga. Semalam sih udah, kalau audionya ya, jam 12 malam kalau nggak salah tuh udah keluar tuh audionya, tapi sengaja aku nggak mau denger. Terus Lesti Lover juga udah bilang sih, "Bang, reaksiin Angin dong, udah ada tuh, udah keluar," gitu kan. Terus aku jawab, "Nanti aja deh, nunggu video klipnya." Karena akan lebih asik lagi kalau kita ngereaksi ini video klipnya sama audionya sekaligus barengan gitu. Jadi nggak satu-satu misah-misah gitu. Dan sekarang saatnya rasa penasaran kita terobati karena kita bakal ngereaksiin video klip dan single terbaru dari Lesti yang judulnya Angin. Langsung aja kita tontonin lah. Nggak usah panjang-panjang, langsung aja Lesti Angin. Lesti Angin. Oh. Ini ceritanya kayaknya itu suami atau pacar, nggak tahu ya, masih belum ini nih, kayak anak angkatan lah gitu tadi, soalnya ada kapal perang gitu. Berarti ini ada alur ceritanya ya. Seru nih kalau video klip ada ajak alur ceritanya kayak gini, jadi kita tuh makin paham tujuan lagunya seperti apa, jadi tergambarkan sebenarnya semuanya. Aduh, lirik awalnya udah bikin galau. Angin, sampaikan padanya betapa rinduku kepada dirinya. Ya kan, kalau gak salah kayak gitu kan. Diawali dengan lirik yang udah galau. Suka aku suara musik ini. Sungguh yang dicengkokin sama Lesti tadi ya. Ini liriknya ya, liriknya simple sih beneran. Nggak terlalu puitis-puitis amat gitu, tapi memang kayak mau ungkapkan kerinduan aja lirik lagunya. Nggak, bahaya nih kalau lagu galau gini, aku tuh bisa ikut gitu ke lagunya, ikut galau juga jadinya. Notasinya beneran. Itu tuh notasi yang kayaknya aku pernah ngomong juga deh, ini lagu ini kayaknya notasinya nggak ketebak. Bener kan, ternyata bagian ini notasinya bener nggak ketebak, bukan notasi yang apa ya, yang gampang gitu, yang gampang ditebak, yang murahan lah ibarat kata. Enggak, ini mahal notasinya.
galau. Aduh. Hah, galau, gua galau. Ah, bikin galau ini mah. Angin sampaikan hatanya betapa ku rindu kepada dirinya. Ini mah kalau yang lagi galau, lagi kangen sama orang, kena banget ini mah. Ini suara ini aku suka nih. Aku cut dulu ya, soalnya tadi udah kepanjangan musik, takut kena hak cipta. Aduh, ini bener kan bagian ref kan, tebakan aku kemarin kan bener kan. Lagu yang ku titipkan rindu kepada angin yang kemarin di spill ke kita, di apa ya, dikasih tahu ke kita. Itu bagian refnya, beneran. Lihat klipnya makin berasa galaunya. Dengar musiknya aja kemarin, audionya doang kan, udah berasa nih lah galau parah. Ternyata kalau dengar dari awal, wah, full galaunya. Wah, kena nih aku mah. Udah aku bilang kan, kena nih aku. Beneran kena nih. Berasa aku galaunya beneran asli. Jarakkan waktu kini. Dari awal lagu angin sampaikan terus sampai jarakkan waktu, nggak ada notasi yang nggak aku suka. Beneran ini semua notasinya aku suka. Terus Lesti nyanyinya juga enak banget, beneran. Udahlah, lagu galau itu makanannya Lesti gitu. Ini juga lagunya slow gitu kan, slow galau. Aransemen musiknya juga membawa kita masuk ke lagunya. Iniin liriknya benar-benar. Paketnya bagus banget ini. Aduh, musik ini bikin aku tambah galau. Ini suara suling ya, suling. Aku nggak tahu di suling kayaknya apa-apa, agak gede kayaknya. Itu cocok banget dipakai buat lagu-lagu mellow kayak gini, lagu-lagu slow kayak gini. Aduh, aku sedih dah. Beneran ini mah. Wah, ini Lesti dapat banget nyanyi lagu ini. Lagunya enak. Ini kan karya Lesti sama Rizky Billar kan. Wah. Sedih dah, beneran. Aku
menahan air mata nih biar nggak jatuh. Oh. Enak banget. Itu enak banget. Agak ada perubahan notasi, ada improve ya di situ ya. Ah, rasanya nggak bisa diomongin deh beneran. Ini buat yang lagi galau-galau nih denger ini, jangan coba-coba deh. Aku aja yang nggak galau dengerin ini keikutan galau. Takkan ku rela melepaskan dirimu. Aslinya gitu kan. Tadi Lesti dimainin ke atas lagi. Gak perlu terlalu diane-anehin, tapi ini bener-bener aku bilang pinter banget, smart banget. Kalau dari video klipnya kayaknya suaminya meninggal ya. Oh my gosh. Kena deh aku mah. Kena ini mah. Dari tadi nahan loh aku tuh, beneran nahan banget. Enak. Terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suami. Aduh. Pusing kalau ngereaksiin kayak gini mah. Nih single, ntar dulu ya. Udah berusaha aku mah nggak mewek denger lagu ini. Lesti nyanyinya enak banget sih, asem, enak banget ini. Lagu angin ini. Awalnya aku pikir sih lagu galau biasa gitu kan. Tapi setelah dari awal denger sampai ending tadi, terus lihat video klipnya, beneran ini kayak ungkapan hati seseorang yang kangen, rindu, tapi nggak bisa lagi ketemu gitu kan. Sumpah ini mah rasanya ngena dapet banget. Aransemen musiknya nggak terlalu banyak, cengkone ini cengkone itu, simple tapi mahal. Dan tadi aku bilangin ya, suara sulingnya agak gede tadi, itu nambah ruh, nambah jiwa di lagu ini.
galau. Asli aku galau. Hai, thank you Lesti, thank you Bilar, thank you semuanya. Lesti Lover, Rizky Bilar Lovers. Ini lagu pertama di tahun 2024 yang bikin aku mewek. Dan ini lagu galau terbaik. Thank you. Keren, keren, beneran keren ini mah. Buat semuanya juga yang belum subscribe channel ini, ayo subscribe channel ini, loncengnya nyalain. Kita bakal ngereaksin lagi video-video apa lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.